Bayar masjid. Apa aku bayar sidang? Apa masjid? Bayar penematan pembersihan cito dan penematan pikiran san. Catur muka Brahma Agni Rakta Warnanca Seperti Kawarna Dewata Sarwabhasana Rakta Kam Omang Brahma Pasupati Om Bataru Dwijendraja Om Yang Puasi Wasaguna Gandeng sakti Empu Brahma Raja Ratu Bagus Pandi Dewa Ya Nama Homang Brahma Dewa Daya Namaha. Om Swastiastu. Sekarang saya berada di Puro Catur Lawa Besakih karena hari ini tanggal 21 hari Sabtu penginapan Hadri Kiring Puro Besakih. Ikuti saja bagaimana prosesinya nanti, mau nginep nanti bagaimana kemerahan dari semeton kami, semeton panik. Ikuti saja yuk. Mangkehi aniru aturu aneng basuke Didinano penataran pande Kita ayo lupa bakti ring kawitan ring basake Yang artinya sekarang ku pesankan kepadamu Pergilah engkau ke basake Di sana ada penataran pande Jangan kau lupa sujud bakti kepada kawitanmu di Besake Waraha kena katekeng Mahagotran teriwekas Ingat-ingat aja lali Yang kita lipio ngaturang panganjali Reng betaro kawitan Dan wan kita ke Bajrawisya de paduka betara Sugih gawe kurang pang Yang artinya sebar luaskan kepada keluarga besarmu seluruh keturunan Sampai kemudian hari kelak Ingatlah selalu jangan sampai lupa Kalau engkau sampai lupa menyembah Atau menyungsung betara kawitan Engkau akan disalahkan ide betara sesuonan Kalaupun usahamu sukses Namun engkau akan selalu kekurangan pangan Nah begitulah bisamu pertama Yang dipesankan dengan tegas oleh Empu Siwa Saguna kepada Brahmana Dwala Agar kita sebagai warga pandai Tidak lupa dengan betara kawitan. Karena rumah dan nunggu akhirnya nggak bisa ngatur ayah sampai nginep. Ya sampai di sini aja. Mungkin nanti kita ngapain lagi. Pamit. Kita pamit. Nah, ya perjalanan suatu kali ini di Pura Besake karena nggak bisa ngayah sampai selesai penginapan di Catur Lawa. Akhirnya kami harus pulang karena ibu mah ada yang menunggu. Ya cukup sampai di sini.
suara gitu. Yo ini kita gunung suara ini nah. Ini perjalanan saya kali ini saya ucapkan Rama Santi, Om Santi, Santi, Santi. Akhirnya kita mendahului penonton karena baru mau menginap penginapan kita sudah GPI sudah ada yang minum di ajang Getong Suci di rumah. Nah maka dari itulah kita akan jarang-jarang ke Tirto. Jarang-jarang sembahyang. Ya sembahyang madun bersama seperti itu. Tugasnya di Gedong Suci itu terpidaan